lebih rendah lagi ketinggiannya. Bisa ya, jadi di potris ini dibuat kipas, jadi dibagi tiga. Oke, kali ini saya akan langsung saja menjelaskan pembagian anak tangga dari ketinggian lantai ke lantai 320 atau 3,2 meter dengan lebar ruangan 3,7 meter. Namun panjang ruangan ini tidak disebutkan, jadi saya buat saja di sini 2,5 meter. Ini merupakan jawaban dari salah satu pertanyaan teman kita ya yang ada di kolom komentar. Oke, sebelum saya jabarkan lebih lanjut, buat yang baru menonton, saya ucapkan selamat menyimak videonya, dan apabila videonya bermanfaat, silahkan dukung channelnya dengan cara yang sama seperti Anda mendukung channel-channel lainnya. Oke, langsung saja di sini kita mulai pembagian tuh dari ketinggiannya dulu ya. Karena kenapa? Dari pembagian ketinggian ini kita bisa menyesuaikan jumlah anak tangga yang bisa digunakan di ketinggian suatu bangunan atau dari lantai ke lantai di bangunan tersebut gitu ya. Karena ini merupakan jawaban dari salah satu pertanyaan teman kita, di sini yang ditanyakan adalah ketinggiannya 3,2 meter dan permintaannya anak tangga yang di bawah itu 3. Kemungkinan kalau 3 dia ingin menyisakan ruangan. Misalnya di sini ya. Dari 2,5 meter ini sebagai contoh di sini, jadi jika anak tangga yang di bagian bawah ini hanya 3, dia masih ada sisa ruang 0,83 meter atau 83 cm gitu ya. Untuk akses ya, kalau di sini ada ruangan lagi gitu ya. Oke, ini udah saya bagi mateng ya. Jadi dari ketinggiannya dulu nih. Ketinggian 320 dari finish lantai atas ke lantai bawah atau dari lantai bawah ke lantai atas 3,2 meter. Ini saya bagi menjadi 16 trap. 16 tuh dari lantai dasar udah langsung ke lantai berikutnya ya. Jadi dari ketinggian 3,2 meter dibagi 16 trap ini hasilnya 20 cm. 20 cm itu ideal ya, jadi nggak terlalu tinggi melangkahnya ya. Jadi di setiap anak tangga ini ketinggiannya 20 cm. Nah, ini ya. Dan ukuran anak tangganya sendiri di sini didapat 29 cm kali 80 cm. Didapat dari mana? Dari menyesuaikan ruangan ya. Menyesuaikan ruangan. Nah, ini untuk ketinggian kita udah ketemu ya, 20 cm, jumlah anak tangganya 15 termasuk bodres yang kita buat belah tahu ini ya. Nah, untuk pembagian ukuran anak tangganya kita bahas di sini nih, di gambar yang ini. Nah, ini ya. Jadi dari tadi ya, ketinggian 3,2 meter dibagi 16 tuh dari lantai dasar ini ke lantai berikutnya ini. Jadi jumlah anak tangganya itu 15 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Dari ukuran lebar ruangan itu 3,7 meter atau 370 cm. Jadi di sini dari lebar 370 ini dipotong bodres ini 80 cm. Sisanya 290. 290 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya 29. Nah, jadi ukuran anak tangganya ini 29 cm ya.
Nah, ini yang ke sini ini kan tidak disebutkan di situ ya. Jadi saya buat contoh ini 2,5 meter. Jadi dari 2,5 meter ini dipotong 80 cm plus 3 anak tangga dengan ukuran 29 cm. 3 anak tangga 29 cm ini 87 cm ya. Ditambah 80 cm. Jadi total ruangan dari 250 ini dikurang 1,67, sisanya 83 cm. Jadi dari ujung anak tangga ini ke dinding ruangan sini 83 cm. Gitu ya, jika ukurannya 250. Oke, jelas ya. Jadi dari ukuran ketinggian 320 ini kita bisa buat tangga letter L dengan ketinggian di setiap anak tangganya 20 cm dan jumlah anak tangganya 15 karena ini dibagi 16. Dan bagaimana jika ingin lebih rendah lagi ketinggiannya? Bisa ya. Jadi di bodris ini dibuat kipas, jadi dibagi 3. Kalau ini kan dibuat belah tahu ya, jadi ini dibagi 2. Kalau ingin lebih rendah lagi dari 20 cm, misalnya jadi 18, ini bisa ya. Ini dibuat kipas. Gitu ya. Di sininya ya. Misalnya ini dibuat kipas, jadi bisa lebih rendah lagi. Nah, gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya. Untuk yang bertanya, mudah-mudahan mendapatkan jawabannya, dan untuk kita semua, mudah-mudahan mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Oke, segitu aja dulu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.